Hai bro, jumpa lagi di channel JA Garonger, masih tentang seputar TG ini bro ya. Kali ini saya akan mereview sebuah TG lagi bro. Nah, di sini ada tulisan 20H, ini akan kita bahas kali ini ya. Kita langsung saja buka, ini TG apa. Nah, biar enggak penasaran ya. Ini adalah Feng Hong ya, CCTV Gen 7. Untuk penampakannya seperti ini. Yang panjang 540 cm dari Sin Bikian. Feng Hong CCTV Gen 7 ya. Ini ada gambar naga sama burung Hong di sini ya. 540 Sin Bikian. Nah. Oke, untuk penampakannya seperti ini. Sebelum kita mulai, kita akan seperti biasa ukur dulu ya bro. Ini lupa, setiap pembeliannya mendapatkan bonus top section ya. Kita ukur dulu mulai dari panjang tertutupnya. Feng Hong 54 itu panjang tertutupnya 125 cm. 125 cm. Ini slim loh ya bro ya. Dibanding dengan saudara-saudaranya ini slim. Kita ukur diameternya ya. Kita ukur diameter bonggol bagian atas. Bonggol bagian atas Feng Hong 54. 20,8 ya bro ya. 20,8. Coba saya ukur lagi. Biar mantep. Ya, 20,8 ya. 20,79 ini. 20,8. Diameter ujung. Diameter ujung. Sedikit bocoran bro. Feng Hong ini dibanding dengan CCTV hitam, CCTV kuning, biru, dan ungu, dia punya warna yang berbeda. Maksudnya rasanya akan berbeda ya. Kita bahas nanti. Diameter ujung Feng Hong 54. 1,75. Dengan ujung cadangannya, saya ukur juga ya. Saya ukur juga ujung cadangan Feng Hong. Ya, ini 1,8 malah ya, yang ini ya. Sama sih sebenarnya ini. Ya, ini. Kegeser barusan bro, sorry. 1,75 tadi ini 1,76 sama aja ini ya bro ya. Hanya selisih 0,01, tipis banget. Dan untuk diameter ujung, setiap TG saya pastikan akan ada perbedaan ya. Karena tipis banget perbedaan apa? Selisihnya, walaupun dari merek yang sama itu pasti akan ada perbedaannya. Saya timbang ya bro ya, saya timbang Feng Hong 54 tanpa tutup atas dan tanpa tutup bawah. Bobotnya 335 gram ditambah tutup bawah 365 gram, lengkap dengan tutup atas bawahnya 385 gram. Jadi kita akan buka dulu ya bro ya. Dia berjumlah 5 ruas ya bro ya. Untuk tebel ruasnya seperti ini. Nah, ini ketebalan ruasnya, dia tebel ya ruasnya ya. Kita akan buka section bonggolnya ini. Tanpa section bonggol dia itu nggak terlalu berat sebenarnya. Empat ruas ke depannya itu hanya 182 gram. 184 gram. Berarti bonggolnya yang berat ya. Tapi dibanding dengan CCTV-CCTV yang lain, dia nggak seberapa ya bro ya. Dia punya penampilan yang sangat cantik sekali ini ya. Cantik sekali. Di bagian hand gripnya bagus sekali ini ya. Dijadikan TG koleksi pun oke ini, mantep ini. Oke bro, sebelum kita lanjut membahas tentang Feng Hong ini, seperti biasa kita coba yuk main di halaman dulu. Kita akan lihat kencengnya seperti apa, actionnya atau lengkungannya pasangkan beban seperti apa, powernya bagaimana. Yuk bro, saya ukur ya Feng Hong 54 ya, 540 cm dari Sin Bikian.
kita akan ukur panjang reel dari TG ini ya setelah dibuka. Buat teman-teman yang ragu beli TG 54 kok panjangnya 5 meter atau berapa kurang, di sini kita lihat ini 5 meter. 51, 52, 53, 54. Nah, dia masih ada lebih kurang lebih 2 cm sampai 3 cm. Jadi Feng Hong ini lebih ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir panjangnya kurang, dia masih lebih sedikit ya. Feng Hong 54. Sin Bikian Feng Hong 540 cm ya. Ini kita lihat kencengnya pada saat tanpa ada beban, dia medium hard ya. Medium hard, jadi main depannya aja. Dia tidak lebih kaku dibanding dengan saudaranya si hitam, kuning, dan biru ya. Waduh, angin ini. Angin. Jadi nggak lebih kaku daripada hitam, biru, ungu, atau yang kuning. Dia lebih medium lagi. Tetapi dibanding yang kuning, ini bahannya lebih tebel ya. Lebih tebel. Terasa fast taper sekali. Walaupun lebih medium, terasa fast taper sekali ya. Asik ya, dia lebih slim, lebih slim. Coba kita simak actionnya, yuk bro. Kita tes angkat beban, apakah TG ini juga punya tenaga yang badak juga ya. Kita tes dulu yuk. CCTV Gen 7 atau Feng Hong, panjang 54, kita tes dulu 1,5 liter ya bro ya. 1,5 liter, wah, simak lengkungannya. Simak lengkungannya, TG medium hard, pastinya ini powernya luar biasa ya. Ini 1,5 saya angkat langsung ini ya. 1,5 saya angkat langsung. Buat garong joss ini. Buat yang seneng medium hard ini pilihannya. Feng Hong. Feng Hong. Sin Bixian. CCTV Gen 7. Mungkin saya tambah beban ya. Saya tambah bebannya dulu ya. Feng Hong 540 langsung tes 3 liter ini ya bro ya. Wah, ini medium hard 3 liter 54. Mampu nggak ini 3 liter Feng Hong hard? Ya, wah, terangkat ya bro ya. Terangkat bro, ini ditahan ini bro. 3 liter. Sekali lagi bro. 3 Feng Hong. Yang suka medium hard ini ya, yang suka lengkungan, TG medium hard berpower. CCTV Gen 7. Feng Hong 3 liter. Oh, sudutnya ekstrim. Keren. Oke, barusan teman-teman sudah simak ya bagaimana performa dari CCTV Gen 7 ini ya. Jadi akan saya jelaskan. Untuk pertama kita tadi ukur ya. Kita ukur panjang reelnya. Dia masih lebih dari 540, masih lebih sedikit sekian ya. Lebih sedikit. Jadi buat teman-teman yang ragu beli TG, oh reel enggak tuh panjangnya 54. Nah, kebanyakan TG-TG yang bagus atau yang di review di sini itu saya jamin untuk panjangnya itu enggak jauh berbeda ya. Kalau hanya selisih 55 cm saya bilang pas lah ya bro ya. Karena di TG itu ada beberapa ruas mungkin yang enggak keluar semua. Itu kalau TG baru. Tetapi kalau selisih 20 cm, selisih 30 cm itu saya rasa sudah tidak lagi terjadi ya untuk TG-TG modern ya. Terkecuali di TG-TG ruas pendek itu yang kebanyakan enggak pas. Kalau ruas panjang saya rasa banyak pasnya sudah. Begini. Itu yang pertama tentang ukuran reelnya. Yang kedua, kencengnya. Nah, TG ini punya action fast taper. Dia walaupun slim, dia kerasa kenceng banget ya. Kerasa main depan aja. Itu karena bahannya blanknya tebel ya. Blanknya tebel dan punya bahan atau susunan blank yang luar biasa bagus.
Untuk actionnya bagus ya. Saya sih jempol buat actionnya si Gen 7 ini. Kekuatannya, nah kekuatannya juga bagus. Aku sih sebenarnya mau-mau aja tambahin beban lagi, tetapi saya rasa sudah cukup dengan power tes angkat beban di atas air. Kira-kira kurang lebih bobotnya itu sekitar 3 kilo. Oh, itu sudah luar biasa sekali ya. Lawang orangnya sampai kerasa kayak yang nggak mampu kok. Keren, untuk bahannya juga sangat bagus sekali. Tadi sudah saya katakan jumlahnya 5 ruas ya, di setiap ruasnya ini sudah ada nomor serinya, bukan nomor seri sih, nomor ruas sih ini ya, nomor ruas. Ini apa namanya, ini pakai laser wes ya bro ya, laser, bukan cat lagi, jadi susah hilang ini. Bermotif ya, untuk finishing apa, cloth-nya, lapisan luarnya bermotif. Dia ada logo CCTV ya, seperti yang lain, cuma yang lain itu kan biasanya di bonggol aja atau ruas di atas bonggol, tapi dia lengkap. Hanya ruas 2 saja yang nggak ada, ruas 3 ke belakang ini sudah ada. Begitu pula yang panjang 63, 72, sampai ke 8 meter pun juga akan ada ya. Hanya ruas 1, 2 yang nggak ada. Keren ya bro ya. CCTV Gen 7. Xin Bikian Feng Hong. Untuk harganya, nah untuk harganya sebenarnya dari produk-produk kemarin itu selisihnya agak jauh-jauh. Ini lebih mahal dari yang kemarin, hanya selisih 50.000 saja bro ya. Untuk harganya kenapa tidak disebutkan di sini, jangan ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi nomor ini untuk tanya-tanya harga dan yang lain-lain. Oke bro, pertanyaan yang bakal banyak masuk ke saya adalah TG ini cocok dibuat mancing apa? Nah, di sini akan saya jelaskan. TG ini buat teman-teman garonger yang suka mancing baronang dengan teknik garong, ini masuk ya. Yang suka medium hard, TG ini keren. Masuk banget buat mancing garong, speknya medium hard. Tapi powernya bagus om, nggak mudah patah, mungkin ini jawabannya. Ini adalah TG medium hard dengan power yang sangat gede sekali ya, besar sekali powernya. Mungkin sebagai gambaran pendahulunya yang punya power besar itu adalah Badau Jadioni Hitam mungkin ya, tapi Feng Hong bisa melebihi keduanya ya, untuk power dan tenaganya tentunya ya. Kita selesai membahas tentang Feng Hong ini, tetapi ada satu lagi tentang 20H. Nah, tulisan 20H, 10H, 15H, 8H, 7H. Teman-teman jangan sekali lagi saya ingatkan, jangan dijadikan acuan sebagai tingkat kekakuan ya bro ya. Jangan dijadikan sebagai tingkat kekakuan. Teman-teman kalau minta rekomendasi kaku atau tidak, itu adalah pada penjualnya, pada pedagangnya. Teman-teman telepon, lakukan perbandingan. Om, sebelumnya saya punya TG ini, lebih kaku atau tidak dari TG ini, itu caranya. 20H adalah hardness, jadi dia kekerasan bahan, bukan tingkat kekakuan hardness ini ya. Bisa dijadikan acuan, tetapi hardness ini harus dijadikan satu dengan diameter, jumlah ruas, ketebalan blank, bahan yang digunakan. Bukan hanya hardnessnya aja, lihat kakunya TG ya. 20H dia tidak lebih kaku, saya bandingkan dengan TG yang familiar saja, Nami Jisu 8H. Ini tidak lebih kaku daripada Nami Jisu 8H. Ya. Jadi teman-teman banyak yang salah kaprah menjadikan H itu adalah tingkat kekakuan. Salah bro. Sempat kemarin berdebat dengan salah satu mungkin penonton di sini ya. Dia bersekukuh adalah H adalah tingkat kekakuan. Jadi saya bilang tidak ya, H itu adalah tingkat kekerasan, bukan tingkat kekakuan. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi nomor saya ya. Jadi hal-hal yang keliru atau dari narasumber yang tidak jelas, ayo dong kita sama-sama tinggalkan. Nah, seperti itu. Barang-barang KW tidak perlulah kita gunakan, pakai aja yang biarpun mereknya tidak terkenal, yang penting original. Nah, itu maksud saya. Gak ada lagi yang bisa saya sampaikan ya bro ya, mungkin sudah cukup sampai di sini dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan dan ingin
berbelanja tegek, mau tanya-tanya tegek, belanja tegek, atau segala kebutuhan tentang negek bisa menghubungi nomor saya di sini, atau mau jalan-jalan lewat aplikasi online belanjanya di Shopee ya, bisa mampir di toko JATG dan JATG 99 ya, itu sama-sama dari sini. Oke bro, jangan lupa yang baru nonton untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi bro.